Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Langsung waman majazan yang dia mikir itu. Jadi kemarin terapkan itu yang membatalkan kode sholat pada 11 itu langsung sholatnya orang yang tidak mampu. Sholatnya orang yang tidak mampu waman majazan. Ini di bawah ini man hajazan yang diambil haritoh di masyarakat kalbi buhuhi ilmi sholat dari sana ala ayyi hayatin sudah walakin yukti rasuluh di mawdi biabi awdol minta rohku ini fitadzat. Orang yang tidak mampu sholat berdiri silakan sholat buku, dan sholat buku itu ya semampunya. Kalau memang sholat rukuknya itu masih mampu untuk rukuk, rukukan kepala itu harus dilakukan, atau masih mampu dengan sujud, dia harus dilakukan sujud. Tapi kalau tidak mampu, ya hanya bisa duduk saja, bahkan duduknya mampunya hanya di kursi utama, maka dilaksanakan dengan duduk di kursi itu. Kalau duduk di kursi jelas tidak sujud kan, rukuknya paling merdukkan kepala sedikit, ya semampunya. Kalau memang tidak mampu, tapi kalau bisa, artinya tanpa kursi orang itu mampu untuk rukuk dan untuk sujud dengan rukuk dengan sholat duduk, tidak boleh memakai kursi. Jelaskan. Kalau kira-kira masih dengan sholat duduk tidak pakai kursi, orang itu masih bisa melakukan rukuk dengan agak rukuk sedikit, melakukan sujud masih bisa, maka tidak boleh memakai kursi. Tapi kalau tidak bisa utama, ya harus pakai kursi jelas kayak itu, ya apa boleh buat, maka harus pakai kursi. Paham? Iya. Ya itu nanti tidak sah. Iya, sholatnya tidak sah. Banyak itu. Jangan diartikan. Ini. Ya kemungkinan yang pakai kursi tadi itu tidak mampu untuk rukuk. Kayak itu kemungkinan. Ya itu kan. Nah, makanya dia memaksa memakai kursi. Andaikan dia tanpa kursi karena tidak kuat tegak umpama kan, alasannya karena tidak kuat tegak, andaikan dia sholat duduk mampu untuk sujud, maka dia pakai kursi itu sehingga tidak bisa sujud, maka itu batal, tidak sah sholatnya. Ngerti itu? Andaikan dengan duduk tanpa kursi, ini bisa. Kalau kelihatan. Duduk kayak ini agak membungkuk bisa. Terus melaksanakan sujud ini bisa. Tapi dia ya, tidak duduk kayak ini, pakai kursi. Nah, kalau pakai kursi kan tidak sujud. Karena pakai kursi ini kan tidak sujud dia itu. Maka itu tidak sah lah. Jadi ya sah-sah saja. Kemungkinan yang tadi itu yang pakai kursi, dia tidak mempunyai kemampuan untuk rukuk
dengan posisi duduk di lantai. Tapi kalau tidak ada kemampuan untuk rukuk, untuk sujud dengan posisi di lantai, itu ya tidak terbiasa. Kalau kayak ini duduk, kayak ini kan sholat. Nah rukuk, nah sujud kan harus turun. Nah, dia tidak turun. Ya harus, kalau bisa dia tetap pakai kursi, karena tidak mungkin sakit, umpama kalau duduknya kayak itu kan. Pakai kursi, tapi dia gila mau rukuk, mampu. Atau mau sujud mampu, ya udah geser kursinya, sujud nanti tegaknya duduk lagi. Tapi ini jalan orang yang seperti itu. Bisa dipahami. Terus zaman ajasan itu sholat atau jihad yang tidak mampu duduk, ya sudah tidur miring. Sholatnya tidur miring. Tidak mampu sholat mustalqiyat ala tahrihi wa rijlahu lil qiblah. Sudah terletak, kakinya arahkan ke kiblat. Terletak, kakinya arahkan ke kiblat. Fa'in ajas antari wa kulih au ma'ah bitarfihi wa nawa bitarfihi. Kalau tidak mampu, nak terletak tidak mampu. Nah, ini nak diartikan gimana kalau ini? Nak terletak tidak mampu. Maka untuk silakan dia tidur atau duduk atau bagaimanapun dia mampu, isyarat dengan mata. Isyarat dengan mata. Wanawahi pemihatinan niatin. Oh saya lagi rukuk, saya lagi sujud. Wajib alaihi istiqbaluha biwajhihi. Harus hadapnya ke kiblat itu harus. Wajahnya ini. Jadi tidurnya akan terletak, bahwa akan terletak. Jadi ada bantal yang lebih tinggi sehingga ini wajah ini menghadap kepada kiblat. Birukuhi wa subuhi fa'in ajasani ima birasi al-ma'a biadibadihi. Kalau tidak mampu dengan kelopak mata, dengan matanya tidak mampu, isyarat dengan kepala tidak mampu, dengan pakai kepala tidak mampu, ya pakai kelopak mata. Fa'in ajasani ima ibiha ajro arkana salah ala kalbiku. Tidak mampu lagi, mungkin matanya lagi pejam, itu harus disaruh dengan hatinya. Saya pernah ketemu dengan orang yang kita artikan kukoma mungkin 10 bulan. Ya Allah, alam dia sholat apa itu? Nah itu, yang ini ada saat yang lima, tidak bisa dengan mata, tidak bisa dengan, itu hatinya saja. Hatinya, selama dia itu masih hidup, nyawa masih ada, akal masih ada, maka wala yatrukuha ma'a ma'ahu sabitan. Selama akalnya dia masih ada, tidak boleh meninggalkan sholat. Tapi kalau seperti itu tidak mampu, ya salam itu masukkan aja lihat kubur selesai. Kadang-kadang kan sekarang ini kan memakai alat itu kan, alat apa itu, oksigen. Ya ada juga ceritanya kayak itu kan, berbulan-bulan pakai oksigen. Ternyata setelah cabut oksigennya itu mati. Berarti itu mungkin oksigennya itulah yang pompa. Aslinya mungkin lemati, kira-kira kayak gitu. Ini saking pentingnya sholat tidak boleh ditinggalkan. Maka ma'ruf sabitan wal musalli qa'idan la qada 'alaihi wa la yaqsu ajruhu la qahu ma'ruf. Orang yang sholat duduk itu pahalanya sama dengan yang sholat berdiri karena memang ketidakmampuan. Oh ada hadis man sholat qa'idan falahu nisfu ajril qa'id wa man sholat na'iman falahu nisfu ajril qa'id fa maqbulun 'ala kafin dal futrah. Ada hadis menerangkan separuh dari
sholat berdiri, orang sholat duduk separuh pahalanya dari sholat berdiri. Orang sholat tidur separuhnya pahalanya dari sholat duduk. Ini yang diartikan adalah sholat sunnah bagi orang yang mampu. Orang yang mampu tegak, nah ini orang mampu tegak sholat sunnah itu boleh sholat sunnahnya tuh duduk, tapi pahalanya dapat separuh dari yang tegak itu. Upama Pak Kantar, ayo lo males tegak kayak itu kan, udah habis wiritan selesai langsung duduk ihtiros sholat sunnah, maka dapat pahala separuh dari berdiri, itu sholat sunnah ya. Tapi kalau sholat fardhu tidak boleh itu. Walaupun tidak sakit, kalau sunnah boleh. Nah, tidur-tiduran juga boleh. Lah iya, ini hadisnya itu umat sendana iman nih walau miswajul faid males nak ya sambil sayakan nak ditinggal sambil tidur-tiduran dapat separuhnya sholat tubuh kayak itu. Jadi seperempat dari sholat berdiri bagi orang yang mampu. Tapi kalau memang tidak mampu berdiri, dia tidak mampu, mampunya hanya duduk, ya sholat duduknya tadi walaupun sunnah itu tidak mengurangi pahala, tetap sama dengan hukumnya sholat yang berdiri walaupun sholat sunnah, karena ini ada faktor. Paham itu? Kasih tahu nanti Pak Kantar, ini tanya gitu kan, kalau sananya, tapi kalau bukan sana, jawab nanti keplak. Pak, duduk, kalau duduk tidak boleh kursi, bisa bangga kayak itu. Kalau bisa, nah, itu nanti kalau itu kan bisa sujud kayak itu kan, kalau sujud. Sujud bisa ya, bisa nah, umpama kayak itu, enak boleh Pak, atau siapa. Pak Robi ini, kalau tidak percaya pas saya imam ke sana itu, ah itu orangnya tanya sama dia, kayak itu akan datang. Terus nggak ada pertanyaan, nyebab lain ya. Puyeng, punya vertigo gitu. Kalau yang mampu atau enggak, ya kita harus cuma dipaksa. Jangan dipaksakan, nanti itu bisa menghilangkan kehusuan. Ya udah duduk aja, tidak perlu. Dan ini juga kalau sakit itu enaknya sholatnya itu di jamaah. Paham itu? Paham kok kita, jadi kalau sakit sholatnya itu di jamaah kayak itu kan. Jadi enak duhur sama asar, maghrib sama isya, cuma takdim semua gitu. Kalau sakit kayak itu. Kalau tidak sakit ada juga yang di jamaah, tapi jangan kebiasaan, ini nanti pembahasannya nanti. Paham kan? Terus jangan sampai sakit sedikit tidak sholat. Faslun wal makruhu ada sama ya, wal makruhu di sini ada. Kalau pakai ini sudah mesti agak bingung nih. Wal makruh kurnas sholat salah satu asya al-fardu musamma burukni ibar wa sunnatun wa hiya'atu wa umama adal fardi wa bayan al-musamifu asalah satu ibadu al-fardu la yanu wa tuzudu busahwi bayi inda karahu al-fardu wa sholat atabi wa tamat sholatuhu awda karahu wa sholat.
Ini menerangkan perkara yang ditinggalkan di dalam sholat. Perkara yang ditinggalkan dalam sholat itu ada tiga. Ada yang fardhu, dikatakan rukun. Ada yang sunnah ab'ad, ada sunnah bai'at. Itu yang tertinggal kita dalam sholat itu. Jadi ada tiga, ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah bai'at. Kalau sholat yang rukun, kalau yang rukun ma'adul fardu bainal musalli as-salatu fardhu la yakun sujudu sahwi, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi itu kalau rukun. Oh, tadi rupanya baca Fatihah umpama rukun qauli. Nanti adalah saya ganti dengan sujud sahwi, itu tidak bisa. Ini saya sholat duhur 3 rakaat lupa tadi kan, nak ditambah dengan sujud sahwi itu tidak boleh. Paham itu? Jadi harus dilengkapi. Kapan ingat itu dilengkapi. Oh, ini saya sholat 3-4 ya. Yaudah kembali kepada yang lebih sedikit. Kembali kepada yang lebih sedikit. 3 lengkapi lagi 1. Walaupun orang banyak ngomong, sudah empat. Biarin aja kalau dia punya keyakinan. Baru 3. Nanti itu ditempel dengan sujud sahwi sunnah. Bukan ditempel di apa? Ya ditambahin dengan sujud sahwi. Terus ada sunnah ab'ad, ada hai'ah. Yang ab'ad ini kalau tertinggal itu sunnah ditempel dengan sujud sahwi. Seperti kunut umpama kan. Kunut tertinggal atau tasahud yang pertama, duhur, asar, maghrib, isya itu ada tasahud pertama itu lupa. Itu boleh ditempel dengan sujud sahwi. Ada sunnah hai'ah, kalau sunnah hai'ah ini tidak. Sunnah hai'ah utama apa? Kabirah, baca kabirah dua iftitah atau baca surah lupa, baca surat itu. Nah, itu tidak usah ditempel dengan sujud sahwi. Paham itu? Ada yang mau ditanya apa kan? Ya, silakan Bu. Jadi kalau itu sudah rakaat kedua, kemudian sudah turun, tapi turunnya ini masih belum seukuran ruku. Belum seukuran ruku itu boleh. Tapi kalau sudah turunnya ini sudah seukuran ruku, maka itu batal. Paham? Jadi tidak usah. Jadi kalau kira-kira kayak ini kan, lupa subhanallah liman hamidah, langsung sini, oh iya masih. Tapi kalau sudah ke bawah kayak ini, sudah seukuran rukuk itu sudah ke bawah kayak itu, maka itu tidak boleh karena sudah melampaui kepada rukun yang lain. Paham itu? Ya, ingat di tahiyat akhir langsung tegak lagi atau sudah salah. Assalamualaikum, perasaan tadi itu enggak sampai pada 3, udah tegak lagi, Allah Akbar, tambah 1. Tetapi dalam zamanul qoribun, waktunya yang singkat, yang tidak lama. Tapi kalau sudah lama, jam luyuran, makan gorengan, habis 2 di sholat pulang lagi gitu kan. Kalau sudah habis gorengan 2, pulang lagi gitu. Itu bukan zaman qoribun. Iya, mulai ragu itu langsung. Jadi umpama ya, ini kadang-kadang jenis sholat 3 rakaat atau 4. Kalau sudah jatuh tempo, biar datang ke itu kan, sholat. Habis itu, langsung di 3 atau 4 ya. Udah langsung itu anggap 3. Jadi langsung tegak lagi. Walaupun orang lainnya sudah 4, tapi masih kita punya keyakinan. Mempunyai keyakinan jauh sebelumnya orang itu. Tetap kita itu mendatangkan keterobohan lagi.
Walaupun orang itu sampai ulang tiga kali lagi, apa yang diulang? Ah? Ya nanti sujud sahwi itu sunnah, enggak pakai sujud sahwi enggak apa-apa. Ya iya, tahiyat akhir lagi. Jadi tahiyat akhirnya itu bonus. Ada lagi? Ayo. Oh iya, saya sudah paham. Di rakaat kedua, di rakaat kedua itu ya. Lupa, ini sudah dua rakaat, aku belum satu, kira-kira kayak itu. Nanti di akhir datangkan satu kali lagi, umpama subuh, ya tambah satu kali lagi. Umpama itu zuhur, di rakaat kedua akan jadi berapa juga ya. Ini apa sudah dua apa anggap itu paling kecil dan nanti mendatangkan lagi, paham? Ditambah di akhir. Ada lagi? Apa? Ayo, lanjut. Terus. Wa sunnah iqtarabah al-musalli la yamutu ila hawajat balas matalabu sibil mahdi. Ini kalau meninggalkan sunnah sudah melakukan yang fardhu ya tidak usah. Artinya tadi itu surat belum baca surat tapi sudah rukuk nak ulang lagi ya tidak bisa gitu. Faman tarakat tasahub al-awwala matalab hadza karahu ba'da tibalihi mustawiyan la yaqutu ilaihi fa'in atai li'aqib dan alimah kitabihi wa tolak salatu awal nasiat anu wisalahu jahitan fa'atab tulis pelaku wa yalisah mulkiyamu inda tadab kurihi wa hizkan makmuman atau duban di mutabi hati imani lakin ahu yang bisa aku ini salah dengan yang tadi itu. Jadi kalau sudah melakukan fardhu sebelum tadi tahiyat yang pertama itu tak pakai tahiyat tahiyatul mubarakatu salawatul taibatulillah lupa sudah tegak nak ulang lagi tidak usah ulang lagi. Kalau ulang lagi tahu dia kalau ulang lagi itu haram maka itu batal. Tapi kalau memang orang kurang bodoh tidak wajar paham atau jahilan atau nasihat atau lupa umpama itu tidak membuat padahal itu membatalkan lupa lupanya mungkin sulit itu. Tapi kalau jahilan orang tidak tahu tidak apa-apa lam taktum sholatu tidak batal sholat. Tapi kalau sekarang ini sudah tahu tadi tidak tahiyat sudah tegak turun lagi nak tahiyat pertama itu yang pertama itu maka sholatnya itu batal paham Pak Dari? Ya kalau batal pulang sholat batal. Terus fisrata kabila wabiyawil ordinasiya waratan sunwi sunnah guna al-ab'ad ya ini yang dimaksud sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu tasahud, tasahud yang pertama terus sholawat kanku takku agam selala Sayyidina Umar wa ala ali Sayyidina Umar wa ala alinya itu di tahiyat yang terakhir itu termasuk yang ab'ad tapi jarangkan itu tinggalkan kalau yang kedua mesti kita baca kecuali kita keburu-buru kalau keburu-buru ya mungkin kayak itu daripada anak nangis akan yang berumur kekulau kekak-kekak Allah misalnya ada Sayyidina Muhammad Assalamualaikum keburu-buru urusin anak usah paham. Jadi sampai Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
Mampan. Jadi kayak yang terawih yang pakai gigi empat itu tempat itu ngambil cuma pokok-pokok itu saja. Wajib-wajibnya saja. Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum. Tegak lagi. Terus wal hayah katasbihah wa tahlihah malam qabla subuh ila yaqum salli ilaiha wa taqiyya wa la yaqum sahwi hatta sawa'u tarqa abdan aw sahwa. Kalau sunnah hayah seperti baca tasbih, baca surat, baca Quran istiqah itu lupa, itu lupa atau memang sengaja dia tidak usah mengulang, juga tidak usah sujud sahwi wala yusjudul sahwi, walaupun meninggalkannya tadi lupa atau meninggalkannya disengaja. Malah kita kalau keburu-buru dari Allahu Akbar langsung auzubillahi minasyaitonir rajim, langsung kan kalau kita sudah baca langsung bismillahirrahmanirrahim. Ini terjadi kadang di tarawih langsung Allahu Akbar langsung bismillahirrahmanirrahim langsung baca Fatihah itu, tidak baca kabira wal kasira. Tapi kalau di imam-imam masjid aja itu baca. Ya, kalau di rumahan itu ya keburu bersih banyak keburu. Wibasa kamu salifi ada di mata bina rokati ayat yang pertanyaan tadi itu. Kamasa kamu yang salat guna salah satu atau arbaat bina alal yaki uhul akal luka salat juga dalam kalau akal jurok hati wibasa jadi sahwi. Kalau tadi lupa, ini lupa tiga, ragu bukan lupa, ragu apa tiga, apa empat, ya maka ambil yakin yang lebih sedikit, ya kembali kepada tiga, maka mendatangkan satu rakaat lagi dan sujud sahwi. Wala yanfa'uhu wala qutun ya'nahu sallallahu alaihi wasallam, walaupun qut itu ada syak, ada tol. Kalau syak ini mesti keraguannya itu setengah-setengah gitu. Tapi kalau kok prasangkanya ini lebih kuat. Saya ini kayaknya sudah empat. Nah, lebih kuat itu tetap nambah satu rakaat lagi. Walaupun nah ini wilayah membikoni wilayahi lahu atau selamat walau kelawatan al-fa'il atau tawakuni tidak mempengaruhi atau tidak bermanfaat dengan orang luar. Sudah empat rakaat umpama tidak manfaat omongan orang itu tidak dianggap, walaupun orang yang ngomong itu sampai ulang tiga kali. Wa sujudu sahwi sunnatun kama sabaq wa man lahu qabla salafi sallama musallika hamidan aliman bisahwi aw nasiyat wa tala fasdur fatat wa man lahu wa in qasara fasdur fatlam yakut wa in aidi kalau sujud wa tarfu. Sujud sahwi ini hukumnya juga sunnah lah. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Dikerjakan sebelum salam. Kalau sudah salam, lupa kamu, ya saya tidak ikut sahwi. Amidan aliman bisari awun asiyat. Tapi sudah salam, tapi sudah lama, sudah makan buah gorengan, umpama. Tidak boleh ngulang lagi. Tapi tidak boleh ngulang, ini tidak mempengaruhi. Andaikan dia nak sebut, oh saya dulu tahu tapi lupa. Nah, percuma itu bukan membatalkan, karena kan sudah selesai. Tapi kalau baru assalamualaikum, subhanallah, subhanallah, oh iya, tidak sujud sahwi, langsung sujud sahwi kan masih berfungsi, artinya masih dapat pahala. Tapi tidak berusaha loh, tidak berusaha kesalatan, karena salatan sudah selesai. Jadi ingat setelah salam. Ada pertanyaan? Jadi, ya. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan. Ibu rektor buruan. Iya. Bagus, tapi caranya itu harus tahu.
Ini kasih contoh aja siapa ya? Wairul, Irul, Irul. Ini hati-hati. Ini bisa jatuh haram, bisa jatuh tidak. Paham? Ini coba salat ini bisa kelihatan kamera. Gimana? Di sini. Ini Ustaz Irul lagi sholat di sini. Tiba-tiba orang datang kan? Ini ada orang datang yang makmum. Kadang-kadang orang kufur duluan. Ini kaget ini kan? Ini anu aja tak beli harapkan. Jadi ini kalau nepuk duluan, ini hukumnya nepuk ini hak haram. Paham itu? Ini sudah sholat, itu waktu terlambat datang, tiba-tiba nepuk baru takbir Allahu Akbar. Ini tadi saya itu mengganggu orang sholat, mengganggu orang sholat hukumnya haram. Caranya tidak haram, takbir dulu, Allahu Akbar, sentil aja. Ini setelah dalam sholat. Atau mungkin Allahu Akbar dengan dikerasin usallihu akbar mauridi salah sekatin makmuman dia biar tahu. Paham? Ya umpama tidak disentuh nanti takut haram dia kaget nanti nengok ke belakang apa ketika itu kan apa nak dikebit-kebitan. Ini punya aku lagi jadi apa nak? Nah, cuma misalnya nih ya, jadi ibunya itu batal sholat coba. Iya, itu ibu tadi itu mestinya 4 rakaat, jadi tinggal 3. Dan ibunya tidak nambah lagi 1. Kalau tidak nambah 1 berarti sholat ibunya itu batal, otomatis si makmum batal. Yang ulang lagi dua-duanya itu. Tetapi gimana? Simak ngomong. Tapi karena sholatnya ibunya batal, maka karena imam ini takut sholatnya makmum, maka ngikut. Jadi batalnya imam ini imbas kepada batal makmum. Tetapi kalau makmum yang batal, tidak imbas kepada sang imam. Makanya imam yang harus betul-betul orang yang ngerti, yang paham. Karena imam ini nanggung sholatnya seluruh makmum yang ada itu. Sholatnya makmum salah, imam itu yang nanti tanggung jawab. Tapi kalau imam salah, punya makmum semuanya itu tanggung jawab sang imam. Jadi caranya, saya ulangi lagi, caranya itu nyampe sini ini pelan-pelan itu. Kadang-kadang kan nggak ngerti, kadang kuguyon itu kan, tepuk itu. Ini pernah kejadian lepuh apa nak? Karena tidak waham, aslinya tidak waham itu. Itu jadi kalau bisa itu langsung dikerasin aja suaranya, mudah-mudahan ngerti. Tetapi andaikan ini sang imam ini tidak niat imaman, dia tidak niat imaman, maka ini tetap sholatnya itu dapat pahala 1. Kalau tadinya memang tidak berjemaah, si makmum dapat pahala 27. Tetapi andaikan makmum ini salah, imam tidak tanggung jawab karena tidak mengimami. Paham itu? Paham? Sudah cukup. Pak Yai, yang punya pantas benar. Nah kita di perjalanan itu kan kalau asar ada sholat kopiah ya, tadur. Ada takziahnya kan? Sholat sunnah dulu ya. Kalau perjalanan. Iya lah. Misalkan kan sholat dulu ada takziah kan, dua rakaat. Kemudian
datanglah orang yang ingin makmum yang tepuk-tepukan tadi kan. Sementara orang ini sedang sholat kopia, hebat, mana saat sunat. Cuma kita mau sholat, mungkin orang ini sholat dulu. Kita pulai, bagaimana sih? Kita ikut sholat dulu, boleh tak? Terima kasih. Itu dikatakan khilaful aula tapi tidak batal sholatnya. Khilaful aula ini menyelisih dengan yang utama tidak mendapat fadilah. Artinya apa? Kita berjamaah dengan orang yang salah sekali. Biasakan sholat duhur ternyata sholat sunnah. Maka sholat kita itu tidak batal, cuma khilaful aula. Tukaran hukumnya paham seperti itu, tidak batal cuma tidak dapat fadilahnya berjamaah karena kita berjamaah salah arah itu kan, karena dia salah qobliyah atau ba'diyah. Tapi tidak batal, sholat kita tidak batal. Dikatakan khilaful aula, kata-kata khilaful aula ini menyelisih dengan yang utama. Setelah menyelisih dengan yang utama ini, maka sholatnya itu, fadilahnya itu tidak dapat, cuma tidak dapat. Nah, sering terjadi, kadang-kadang kita jamaah takhir, kalau saya sendiri, kalau di perjalanan itu saya tidak, orang lagi sholat saya tidak mau berjamaah, khawatir dia tadinya ya bisa jadi sholat sunnah, atau enggak, walaupun dia sudah mulai, tapi saya tadi lambat, sudah mulai, apa sekarang ini sholat duhur, dia apa sholat asarnya, kita kan enggak tahu kayak gitu. Itu kan harus contoh, duhur ke duhur, asar ya, asar ke berjamaah, entah tadi sudah duhurnya, kayak itu kan. Tapi itu andaikan berjamaah ke dia itu tidak apa-apa, dikatakan khilaful aula, khilaful aula tidak membatalkan. Paham itu? Terus? Pas, tidak ada lagi? Oh ya? Ya harus mengikuti juga, baca juga kan. Iya. Jadi tahiyatnya kita sampai 3 kali nanti dapat bonus itu kan. Lah iya kan. Sampai 3 lagi kita kan. Dapat bonus itu. Ya. Terus apa? Iya. Kalau maksudnya soal jamaah, pokoknya ini baru 3 tadi ya. Caranya baru 3, tapi diingatkan sama jamaah itu yang kata di sini tadi baru artinya salah juga ya. Sampai 3 kali. Kita tetap berusaha mengikuti keyakinan kita atau jamaah apa maksud kita. Bisa jadi kalau dia sudah mempunyai walaupun kepentingan niat, enggak saya tetap 3. Ya udah. Yang ikutin, tapi kalau sudah orang banyak kayak itu, jangan egois juga, itu. Kalau orang banyak berarti saya yang salah, terima langsung dirubah keraguan itu menjadi yakin. Oh iya salah, saya ini sudah empat kira-kira orang banyak yang mesti tahu dirubah. Tapi kalau dia walaupun orang banyak, tidak ada ragu-ragu bahwa tidak usah dihiraukan. Kalau memang sudah mempunyai keyakinan dengan yang 3 tadi. Tapi kalau berjamaah ya enggak mungkin kan sudah diingatkan subhanallah masih enggak tegak juga langsung aja itu. Ini sering terjadi ya karena terlalu ingat-ingat apa itu jarak kira-kira kayak itu kan tiba-tiba ya tegak lagi subhanallah di tempat Pak Kantar pernah juga gitu subhanallah. Malah akan dan kabur. Terus lanjutnya, fil awqatil lati tukrahu shalah fiha tahriman kama fi rodah wa sarhil muhad bagi guna wa tansihan kama fi tanki wa sarhil muhad bagi guna wa tansihan kama fi tanki wa sarhil muhad bagi guna wa tansihan kama fi tanki wa sarhil muhad bagi guna wa tansihan kama fi tanki wa sarhil muhad bagi guna wa tansihan
Amma mutaqaddimun kal faikati au muqaddimun kasalatul kusufi bis isqai. Ini yang lafalnya itu bisa dibaca muqaddimun atau dibaca muqaddimun itu ngambil nanti sebenarnya. Bukan isim mafulnya au muqaddimun kasalatul kusufi bis isqai. Fal awal al khamsati as-salatu allati laha Alatilah sabdalah itu fujilat pada salat subuh. Ini merangkat waktu yang dimakruhkan. Waktu yang dimakruhkan itu ada lima tempat. Jadi ada salat kita itu dimakruhkan di lima tempat. Tetapi salat tadi yang tidak mempunyai sebab, bisa jadi sebabnya sudah lewat, kemudian tadi belum, atau mukorimun atau dibaca mukorimun seperti sholat gerhana matahari dan empat gerhana matahari padahal tadi itu sudah sholat asar, nah, itu tidak apa-apa. Atau mau masuk masjid, sudah masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid, itu namanya mukorimun atau sholat kusufun istisqa. Kalau kalifah kita tadi ini, oh iya tadi ini sudah sholat asar, sudah mulai di masjid kita langsung masuk sholat berjamaah, kemudian belum, itu bisa namanya kalfatah. Paham itu Pak Heri? Ngerti? Masuk ke masjid tiba-tiba sudah mulai sholat sholat asar, sudah mulai berjamaah, itu belum kemudian kita merutinkan kemudian masuk ikut berjamaah, maka setelah sholat asar kita boleh sholat qobliyahnya tadi, itu kalfatah yang sholat sunnah tertinggal. Maka walaupun sudah selesai di waktu yang makruh itu boleh. Paham itu? Terus wajah sholat subuhi wa tastamirru qiraatan hatta tadlu' asy-syamsu. Juga terbitnya matahari setelah subuh sampai terbit matahari, dan setelah terbit matahari sampai matahari itu kira-kira satu tombak itu waktu yang dimakruhkan. Yang ketiga, idza stawat hatta tazula mustisamani. Kalau matahari di ada di tengah-tengah ini waktu istiwa itu, kecuali balatuk rusulatuh ini wustasna min dalika yaumul jum'ah wa la tuqru salatu bihi wa qal istiwahi, tidak dimakruhkan kalau di hari Jumat. Kalau di hari Jumat bagi yang kaum laki-laki itu waktu istiwa ini boleh salat sunnah mutlak atau tahiyatul masjid. Di tahiyatul masjid tidak apa-apa, walaupun ba'da subhi masuk ke masjid atau ba'da asri masuk ke masjid tidak apa-apa. Paham? Karena itu ada mukarramat. Wa qadahu Makkah al-masjidu wa yuhu. Juga tidak makruh salat di Masjidil Haram itu. Tidak ada waktu yang dimakruhkan di Masjidil Haram itu. Dan juga sekitar Masjidil Haram. Nah, nanti kalau yang mau umrah kan masuk situ. Langsung sholat aja, oh ini bisa sholat asar, langsung aja sholat di situ. Tidak apa-apa. Tidak ada halat rotu sholatu bini bihadil awqad kuliah sawa sunnah sunnah tertawa awwai roha awwai riha atau baik sholat sunnah tertawa atau sholat sunnah sunnah yang lain. Warrabi imbak di sholat di asri hatta tabur basam suhu. Yang keempat, setelah asar sampai terbenamnya matahari. Dan yang kelima, wal khamsu indal ghurub isamsi idza ghadatil ghurub lil ghurub hatta yataqamu lil ghurubha. Yang nomor lima, setelah terbenamnya matahari sampai terbenam itu sempurna. Jadi matahari terbenam itu kan ada bulat-bulatan itu, masuk-masuk itu jangan sholat sunnah. Sholat sunnah di sini sunnah mutlak. Paham itu? Paham semua kan? Sudah biasa kayak itu.
Paslon wassalamu jamaah, ada pertanyaan? Kurang-kurang yang lagi? Habis? Oke, iya. Ada pertanyaan? Pertanyaan, gunakan pertanyaan. Ada pertanyaan? Mungkin ada apa? Tidak sama dengan yang di buku ini? Sama ya? Ada yang kelewat? Yang apa? Ada yang kelewat? Sudah sudah. Alhamdulillah, wa lakum salli al-Fatihah.